dengan kiper biru dan nomor 2 juga terlihat di sana, kiper nomor punggung 1 dari Predator FC Super Senior Susanto ini yang dari di pertandingan pertama bermain cukup cemerlang sekali, saudara-saudara. Dan saya ulangi untuk kedua nomor punggung 8, Miti nomor punggung 17. Dan di sektor gelandang ada Yanto nomor punggung 10, Harjanto nomor punggung 11, Mardi nomor punggung 18, Danang nomor punggung 16, Aji nomor punggung 19, Tuntun nomor punggung 9, dan di bangku cadangan ada Sutopo, Manto, Heri, Nardi. Pertandingan pada sore hari ini nampaknya kesebelasan Predator FC melakukan ancang-ancang untuk kick-off. Dan pertandingan pada sore hari ini, kick-off yang pertama masih dilakukan dari Pak Kareng. Masih Kareng nomor 4, umpan ke tengah yang dituju Agus. Agus kontrol sejenak, masih Agus, umpan ke tengah nomor 4 Yanto. Masih Yanto bebas, masih sendirian di sana nomor punggung siapakah di sana, yang di sana nanti masih kontrol sejenak nomor punggung 8 Marson, maksud saya, umpan kepada Agus. Agus ke depan berbahaya sekali, nomor punggung 19 yang dituntun, masih Tuntun kontrol sejenak berbahaya sekali, Tuntun masih Tuntun dikawal nomor punggung 3 berbahaya sekali, dikawal Hati berbahaya, saudara-saudara, masih kontrol sejenak, masih melewati 1-2 pemain, masih sendirian di sana, masih Arik. Arik berdua dia di sana, back dari Predator FC, masih sendirian di sana. Kapten 11 nomor punggung 18 Mati umpan ke kiri 4 nomor punggung 4 di sana berbahaya sekali, selesai nomor punggung 19 berbahaya sekali. Aji pada umpan kepada Kareng, masih Kareng mencoba melewati back dari PSGC Desa Semadi ini, masih kapten 11 nomor punggung 18 Mati melewati satu pemain. Mati berbahaya, saudara-saudara, sendirian di sana. Offset terlebih dahulu yang dulunya kiper ini umpan nomor 19 masih di sana, ya Allah, umpan kepada Heli, masih Heli umpan kepada Sarwadi, masih sampai sendirian gandang kapten sebelah tadi PSGC ini, umpan cuek, maksud saya umpan cuek dari Sarwadi ini. Kapten 11 hari ini mempunyai gaya skill yang sangat tinggi sekali. Masih Sarwani umpan kepada Cahyono, masih Cahyono nomor 13 umpan kepada Hardi ke kanan kepada Siwi, maksud saya masih Hardi umpan kepada Siwi nomor 5 umpan kepada Helmi, masih Helmi kontrol di tengah belum out, masih saudara Helmi, masih Helmi saudara-saudara sendirinya di sana dribbling tengah, oh kontrol yang tengah dihalau lagi-lagi Predator FC melakukan penyerangan berbahaya, saudara-saudara. Yanto sendirian nomor 16 ini, dia menjadi Danang sendirian di sana, umpan lambung ke depan berbahaya dari kiper dari PS2, penetrasi yang sangat kencang sekali, dikejar kepada Erik, sotengan yang sangat keras sekali dari Erik ini, pemain kelahiran Candi Baru ini, Erik, pemain darah muda dari kesebelasan PSGC ini, Erik, masih kapten kesebelasan nomor 18, Kareng, masih saya, kejalan dari Predator FC, dibuang saja tanpa ragu-ragu. Sarwani bebas kepada Cahyono, masih Mulyono, maksud saya masih Mulyono, crossing ke depan, siapa yang dituju, berbahaya sekali, Erik, masih Erik, berbahaya, saudara, apa yang terjadi, dan terjadi kemungkinan, dan wasit meniup fluid, nampaknya apa yang terjadi, saudara-saudara, dan wasit menunjuk titik putih di kotak penalti lini pertahanan dari Predator FC. Dan penalti sebenarnya untuk kesebelasan PSGC Desa Semani. Siapakah yang akan mengambil, saudara-saudara? Oh, ternyata kapten kesebelasan yaitu Sarwani ini melakukan tendangan eksekusi penalti dan ancang-ancang di sana dan jebret. Go!
1-0 saudara-saudara. Gareng, Gareng Hedeng Ciwi masih kapten sebelah dan kontrol sedang kepada Lidi, masih Lidi berbahaya sekali nomor 19 di sana, yaitu Haji, masih Haji mengejar spin yang sangat bentar kali, masih Haji berbahaya saudara-saudara. Kontrol lepas yang dilakukan kapten sebelah dari Sawani ini, masih Lidi umpan ke depan kepada Mulyono, masih Mulyono di intercept saja kepada sebelah dari Predator FC, masih ke dalam menu 4 nomor punggungnya itu Gareng, masih Gareng bangunan berbahaya sekali-sekali nomor punggung 8 halnya sama Marson, masih Marson sendirian di sana berbahaya nomor punggung 6 menguasai bola Agus, masih Agus umpan ke depan, siapa yang dipicu Agus, masih Agus umpan kepada Yanto, masih Yanto umpan kepada berbahaya sekali nomor 16 ini Tanah berbahaya saudara-saudara. SDC ini tendangan penjuru untuk kesebelasan Predator FC, angkat siapa yang ditujuh berbahaya sekali ini, berbahaya kembali di depan kawan, masih dibuat saja oleh Hardy, umpan kepada kartu kepada Sarwani, masih Sarwani lagi-lagi umpan Sarwani yang sangat jelek sekali ini, masih di sektor kanan pertahanan nomor kartu berbahaya sekali, berbahaya Juli yang untuk pemain yang dulunya kiper ini masih melakukan back, masih mulia kepada Erik, masih Erik, Julianto melakukan overlap, masih Julianto lalu melakukan overlap kepada Erik, Erik sedikit lagi dapat berbahaya, berbahaya sekali Erik, Erik berbahaya. Cahyono meminta, masih Cahyono sendirian di sana dikawal satu pemain, Cahyono melewati satu pemain berbahaya, masih Lidi angkat ke depan berbahaya saudara-saudara. Bapak-bapak buka ini sebagai dari Perjus di desa Makamah Cidi, masih berbahaya sangat menarik sekali ini, hati-hati umpan 8 ke depan sampai 7 hari dan penarikan yang sangat menarik pada sore hari ini 7 ini. Kancil sendirian di dalam sangat cerdik sekali ini Kancil, masih Kancil bebas ke belakang kepada Gareng, masih Gareng sendirian umpan ke depan kepada kapten di sebelasan, masih kapten di sebelasan dari Predator di sini umpan ke tengah, siapa yang dituju dari Danang sendirian umpan kepada dari berbahaya sekali jatuh saudara-saudara. Lagi-lagi sejenak umpan, kepeng 1-2 umpan kepada Widi, masih Lidi umpan kepada Sarwani, kapten sebenarnya masih Sarwani, masih melewati satu pemain, dua pemain, masih kepeng kanan, kepeng kiri, Sarwani umpan kepada Cahyono, masih Cahyono pemain kecil mungkin kelahiran Turi ini, masih Cahyono berbahaya sekali pemain pelontos dari kesebelasan Predator ini, berbahaya sekali Bambang, masih Bambang sebenarnya dari kesebelasan PSDC kita semakin bakal berdiri, diri masih berbahaya sekali. Dan di 3 gol Erik Cantona, pemain kelahiran Candi Baru ini, Erik Cantona pemain yang sangat mempunyai shootingan yang sangat keras sekali saudara-saudara. Kembali ke lapangan nomor 6 yang dituju Agus, masih Agus sendiri di sana, siapa yang dituju Agus, umpan ke tengah, umpan kepada Danang kepo sejenak, masih Danang bingung dia, masih umpan kepada siapa yang dituju di sana, Marson handsball saudara-saudara, berbahaya. Bola nampaknya dari PSDC Desa Cemani tentunya, ada Danang berbahaya saudara-saudara. Flyingan yang sangat bagus sekali yang diperagakan kiper dari PSDC Desa Cemani ini, kentut. Masih tendangan penjuru yang dilakukan kapten sebelasan yaitu Mati angkat ke depan, siapa yang tuju, heading
Sopor lagi selalu kembali dalam Aji kembangkan dalam berbahaya sekali berbahaya saudara-saudara sotengan yang sangat sekeras sekali ini. Nomor punggung 16 ini Danang ini striker yang mencetak satu gol ini yaitu Danang 17 maksud saya nomor 17 yaitu Midi masih kentut masih kentut masih umpan dari Lidi umpan dari Julianto masih Julianto dari Sarwani masih Sarwani bisa dilihat masih Sarwani melewati satu pemain masih umpan kepada Bambang umpan kepada Hendrik masih Hendrik umpan kepada Erik berduel back dari Predator dan Zidu nampaknya terlebih dahulu nomor 7 ini back dari Predator FC ini bola dari gawang masih sendirian dia dan berbahaya sekali ya Erik umpan kepada siapa yang tuju kepada Kanci masih kapten 11 dari Predator FC nomor 9 Harjanto masih Harjanto sendirian melewati satu pemain berbahaya sekali Aji mengambil bola di kawang dua pemain sekaligus Aji berbahaya saudara masih Mulyono sendirian di sana Mulyono umur 50 tahun Mulyono masih sangat lincah sekali ini Mulyono kepada Sarwani kepada Mulyono melakukan peragaan tiki taka umpan ke depan siapa yang dicu Erik digajar saja back dari kesebelasan Predator FC ini kartu kuning saudara-saudara dilakukan nampaknya kesebelasan Predator FC ini namun berbahaya siapakah yang ngancang-ngancang di sana kapten kesebelasan Sarwani berbahaya Sarwani umpan ke depan siapa yang dituju Lidi masih mengejar bola kepada Gareng buang saja Gareng masih Aji saudara-saudara masih umpan ke depan siapa yang dituju kepada Gareng berbahaya saudara-saudara masih Gareng berduel dengan kapten kesebelasan masih Mulyono kontrol yang sangat jelek sekali nomor punggung 10 Yanto umpan ke depan berbahaya sekali membentur back dari pertahanan dari PSJ berbahaya sekali Mulyono back kepada Yuli masih Yuli kontrol sangat tenang sekali Yuli umpan ke kiri siapa yang tuju Hardi maksud saya Hendrik kontrol yang sangat bagus sekali Hendrik sangat tenang sekali Hendrik back kiri dari PSJ ini umpan yang salah lagi masih Hendrik nomor 11 ya Harjanto umpan ke depan kepada Gareng maksud saya Danang ke depan kapten sebelasan mengejar bola umpan ke dalam siapa yang dituju masih Siwi Lampung ke depan berbahaya saudara-saudara Yuli melakukan intercept masih nomor 9 di sana tuntut kapten sebelasan melewati satu pemain saudara umpan Lampung supaya di sana kembali berbahaya sekali apa yang Hardi berbahaya kepada Cahyono pemain kecil mungkin kepada Hardi masih Mulyono capek melewati satu pemain, dua pemain. Wepa sebenarnya Cahyono menolong Mulyono lagi. Peragaan yang sangat bagus sekali, tiki taka yang sangat bagus sekali. Umpan, lalu berbahaya Erik mengejar bola perlahan kiper terbentur. Dikalau saja kiper dari kesebelasan Predator FC Anang ini menghalau berbahaya saudara-saudara. Kartu kuning saudara-saudara. Nomor 4 Gareng umpan kepada Harjanto umpan kepada Gareng masih kapten sebelasan berbahaya sekali Aji masih bebas kepada Lidi berbahaya sekali umpan ke tengah berbahaya umpan kepada Cahyono ini umpan ke tengah masih Aji umpan kepada Cahyono shooting berbahaya sekali ya ampun berbahaya sekali saudara-saudara kebelut di bawah gawang shooting bola masih play on nomor 17 ini yaitu Miti melewati 1-2 pemain Miti umpan kepada Gareng bebas ke belakang nomor 6 dari sana Agus umpan ke kiri nomor 11 yaitu Yanto umpan kepada Harjanto kepada Gareng masih sangat tenang sekali di sebelah sana Predator FC nomor 11 ini Harjanto ancang-ancang crossing berbahaya saudara-saudara yang pertama tendangan gawang masih Juan berbahaya
Ha, ya, masih cemerlang di Barba yang masih duel-duel di sana. Berdua nomor punggung 7, Galeng-Galeng masih Galeng mengejar bola. Harjanto lompat ke kanan, kapten sebelasan angkat. Hei, masih berbahaya. Ya, ampun. Masih melewati satu gol. Masih berbahaya sekali. Kevin dia, shooting. Oh, tipis. Harjanto, berbahaya saudara-saudara. Wah, berbahaya saudara-saudara. Kembali di depan gawang kecil-kecil ini berbahaya saudara. Apa yang terjadi? Wasit melalui panjang jalannya pertandingan. Babak yang pertama telah usai dan skor akhir masih 2-1 untuk kemenangan PSDC Desa Cemang.